Ini ada yang keluar ya, Agramas 001 Derby. Ini menuju barat. Assalamualaikum sobat. Kali ini saya berada di terminal bus Tirtonadi lagi ya. Ini di sini terparkir sudah ada 2 unit dari Sugeng Rahayu sama Raya. Persiapan berangkat ini. Kita akan nyamperin STJ. Nah, itu paling timur sendiri itu ada nampak STJ ya. Di parkiran barat ini ada Sugeng Rahayu juga, ini 2 unit. Ini lagi istirahat kayaknya. Terus ini ada Budiman kode lambung 3E80. Ini juga perpal ya ini. Mercy 1526 ya. Ini jurusan Tasik apa Bandung ya? Biasanya itu di depan ini ada stikernya jurusan Tasik Solo. Terus di sebelah selatan ini ada sebelah utara ada Soeharno. Soeharno 2 unit, yang besar sama yang kecil itu. Terus paling timur itu ada Safari. Kita akan fokus. Nah, kita sudah sampai, kita akan mengonten ini. Sudiro Tunggajaya Torik. Volvo cakep ini warnanya. Oke, kita mulai review sedikit ya. Ini Sudiro Tunggajaya Torik dengan nomor lambung 121. Ini merupakan armada kerja sama operasional Sudiro Tunggajaya dengan TAM kargo atau TAM wisata ya. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push. Untuk tampilan depan kurang lebih seperti ini ya. Ini unik ini pakai lampu rotator seperti ambulan atau truk-truk besar itu. Terus ini ada lampu tembak di sini. Platnya sudah pudar ini warnanya. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. Atas itu ada julukannya, terus di topi ada slogan dari Kardus Balap. Terus ini ada nomor lambung 121 dan ada emblem dari Volvo ya. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Bumpernya ini sudah lecet-lecet kena lemparan kerikil di tol ya, jadi bodinya sedikit lecet. Terus ini lampunya juga kusam sekali nih, sudah saatnya ganti kaca ya. Kita coba intip sedikit ruang kemudi dari Torik ini ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ini juga ada stikernya TAM, TAM Cargo, Only for Indonesia. Oke, depan cukup sekian ya. Nanti kita sambung lagi. Kita pindah ke bagian samping ya. Untuk liverynya seperti ini. Ini liverynya seperti yang pendahulunya ya, yaitu screen dengan sasis Scania ya. Kalau ini Tronton pakai Volvo B11R.
basic body dari Torik ini sudah pakai selendang SRS ya. Ini Legacy SR2 IGD Prem. Garapan karo seri Laksana Ungaran. Untuk velgnya pakai aluminium Alcoa, depan belakang semua ini cakep. Terus untuk pintunya pakai pintu tengah. Oke, kita geser ke belakang ya. Nah, tampak bodi belakangnya seperti ini. Belakangnya ada tulisan Only for Indonesia karena di sebalap bukan pakai anu ya, solawat. Beda sendiri ini. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy. Ini ada tulisan Sudiro Tunggajaya, Volvo B11R, Laksana, jurusannya Solo Pondok Pinang, SR2. Ini sama ada tulisan Agam Tunggajaya Group, Badak Bangor. Ini juga ada kata-kata ini. Terkadang di dalam perjalanan yang mulus kita sering dijelikuh, tapi kita tetap harus maju dan berlari senajan dari ingket-ingketan encep golak. Kurang lebih seperti itu ya. Need to live a different life, 'cause lights and cameras are in it. Tryna find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. Nih ada yang keluar, Mardika, jurusan Pacitan Jakarta ini. Ini pendatang baru asal Wonogiri ya. Ini ada yang keluar lagi nih, Iba Putra, nomor lambung 045. Jurusan Sukabumi Sragen. Oke, mungkin belakang cukup sekian ya. Kita pindah ke bodi samping kanan lagi. Pokoknya kita liput sebanyak mungkin, walaupun nggak jelas ya liputan saya ini. Paling belakang pakai emblemnya Volvo, terus ada jurusan Solo Ponpin Tiktok. Nah, karena ini sistem Torik ini juga di Tiktok ya. Pagi startnya dari Solo, terus malam dari Pondok Pinang. Tapi hari ini perpal, kurang tahu kenapa ya. Ini weldop yang belakang kok beda sama yang sebelah kiri tadi ya. Yang kiri tadi ada sedikit lekukan lingkaran, ini enggak ada, ini polos seperti ini. Cuma cakep warnanya dikombinasikan. Terus stiker di tengah ini ada stiker tulisan Wonderful Indonesia ya, sama fasilitas-fasilitas yang ada di bis. Terus seperti biasa ini ada tulisannya Volvo B11 R430 HP iShift kardus balap. Ini ada yang keluar ya, Putra Remaja Casper, jurusan Malang Jambi, pemain jauh. Di belakangnya ada Sugeng Rayu, Nusa Kambangan, ini juga keluar ini. Jurusan Madiun Cilacap. Disusul Eka jurusan Surabaya Solo full tol. Ini ada Safari jurusan Semarang Solo. Nah, di bagian atas roda ini ada lampunya ya. Duh, kok lepas, padahal kemarin-kemarin lampunya ada ini. Jadi kalau malam itu warnanya nyala, warna hijau. Ini lepas enggak tahu ya kemana ini. Ini yang depan juga lepas sih. Bilang kemana ini lampunya.
Saya itu sedikit bingung sama bodi ini, ledang dari Torik ini ya. Ledangnya S-series tapi kok ini kacanya nggak sampai atas itu ya. Padahal unit STJ seperti Draka sama yang lain itu kacanya nyambung ke atas itu. Ini cuma dicat aja ini. Seperti Sudiro Tugajaya Fake. Fake itu juga cuma dicat aja. Nih, itu kan nggak nyatu ya. Kacanya cuma sampai di sini aja. Jadi sampai sana itu ini cat ini, bukan kaca. Itu kenapa ya alasannya? Ini masuk ada Budiman jurusan Tasik ya. Maaf, jurusan Bandung. Nomor lambung 3E270. Itu langsung parkir ya nantinya. Ini ada Sugeng Rahayu, ini keluar dengan julukan Senyorita. Ini jurusan Surabaya Bandung ya. Nah, ini Budiman yang tadi ini parkir ini. Parkir di dekat temannya yang 3E80 tadi. Itu ada Gunung Harta yang masuk Mercy 1626. Nah, ini masuk ini via ambil parkiran timur itu. Ini ada yang keluar dari parkiran ya, Sugeng Rahayu lagi. Tapi ini jurusannya Surabaya Kuningan Cirebon ya. Kalau yang tadi itu Bandung. Ini langsung menuju barat. Nah, ini tanpa parkiran terkini ya. Ini ada satu STJ, dua Budiman, Suharno 3 unit. Terus di sana ada Sugeng Rahayu, ada EK itu, Boy Scout itu lampu-lampuannya. Terus sama itu yang jurusan Cirebonan, jejer di parkiran di barat ya. Ini yang keluar ada Sedia Mulia Mas Bong ya, ini menuju barat. Oke, video saya akhiri ya sobat, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Assalamualaikum sobat.